tunggal. Sepertinya tidak pernah asing dari telinga masyarakat Palembang ini, Sumatera Selatan. Yang tertangkap polisi sudah banyak. Polisi ungkap kasus begal di Sumatera Selatan ini. Yang tertangkap massa pun sudah ada. Dan pernah kejadian sampai mati. Kadang kita berpikir, gawe-gawe itu, gawe buyan itu tinggal kalah. Apalagi korban itu sampai meregang nyawa oleh begal. Apakah ini tren? Kalau tidak ikut geng motor ini, tidak begal, kurang hebat atau kurang asik? Saya pun tidak mengerti. Tapi yang diungkap oleh kepolisian, khususnya Polda Sumatera Selatan, sudah banyak. Bahkan sudah tindakan tegas terukur pun sudah kita berlakukan. Tapi seperti menjamur, kadang mati satu, tumbuh seribu. Sebetulnya gawe-gawe yang mak itu tinggal kelah. Itu merugikan, jelas merugikan keluarga, kerabat atau yang lain, itu pasti rugi. Dan hukumannya pun tidak main-main. Begal itu sama dengan 365, suras. Pencurian dengan kekerasan. Hukuman bisa di atas 7-9 tahun. Jadi sekali lagi, untuk para begal, sudahlah. Kita jangan mengotori hidup ini atau kota kita yang kita banggakan ini dengan perlakuan yang kurang baik. Jadi gawe-gawe buyan, tinggal kelah. Tidak usah lagi gawe yang tidak benar. Kalau nak mencari duit, kita yang halal baik. Banyak di Palembang ini tempatnya. Yang penting halal, bisa kita nikmati. Sekali lagi, jangan sirunian. Salam pecah sikil, salam Eri Gondrong.